Hai, assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku dapat jemputan daripada Minet untuk majlis pelancaran grand opening outlet yang terbaru di BJ New Town. So kalau korang nak tahu aku makan apa je, jom teruskan menonton video ni sampai habis. Okay guys, aku dah duduk dah dekat dalam Minet ataupun Menate. Korang mesti clear lah sebut macam mana kan. Dah masuk-masuk je kat dalam restoran ni, memang cozy betul. Restoran baru lagi, oh memang best babe. Dan kalau korang nak tahu, diorang ni ada dua floor, okay? Floor yang bawah yang sekarang aku duduk ni dan floor yang atas. Yang atas tu ada bilik VIP dan juga ada ruang outdoor lah kiranya. Siapa-siapa yang nak santai-santai makan steak dekat outdoor kan, korang boleh naik atas. Okay, untuk appetizer aku nak try dia punya ni, calamari fritter. Calamari ni apa? Orang panggil sotong kan? Sotong. Crispy babe dia orang goreng. Ini dia orang ada bagi sekali dengan dia punya dipping sauce. Look at that. Aku rasa ni dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh dipping sauce ni. Ini dia ada bagi sekali dengan lemon. Okay, kita perahkan dulu. Orang nak perahkan ke ataupun tak nak perah pun boleh. One more time. Wah. Untuk dia punya batter bagian luar ni, dia buat crispy. Lepas tu dia punya sotong kat dalam ni, sangat-sangat lembut. Satu portion ni besar gila weh. Kena ada yang panjang ni. Oh. Wow. Tadi kita dah layan dia punya appetizer kan? Ha, sekarang ni aku nak layan pula dia punya lamb ribs. Cantik betul chef dia orang masak. Okey, kalau datang ke Minet ni, tak salah kalau korang tak try dia orang punya steak ataupun beef ribs. Dulu aku pernah pergi ke cawangan Shah Alam, lepas tu pergi dekat Johor Bahru. Tapi sekarang ni diorang ni dah ada sampai 12 cawangan dah, babe. Mantap betul kan? Kena belah dua dulu. Diorang ada bagi pisau ni. Look at this. Siapa yang tengok video ni tengah-tengah malam, confirm lapar punya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, untuk ribs ni dia punya tulang dia kecil-kecil. Tak macam beef ribs eh. Wow, dia sedikit power gila. Untuk dia punya bahan marination ni, dia ada rasa yang sedikit manis, dia rasa sedikit tangy, okay? Tak silap aku dia orang letakkan barbecue sauce pun. Marvelous. Dalam satu set ni dia bagi sekali dengan salad. Lepas tu ada sekali dengan curly fries. Bolehlah buat rata-rata eh. Curly fries ni. Power babe dia punya lamb ribs ni. Dia punya rasa sauce ni tidaklah terlalu strong sangat. So like dia tak kacau rasa lamb ribs tu. Orang datang sini semua pakai sudu, garpu, pisau semua kan. Aku pakai tangan dia. Buat malu betul tak? Kalau korang nak beli dia punya lamb ribs ni, korang boleh straight pergi ke dia punya chiller kat depan tu. Lepas tu korang pilih lah dia punya berat yang macam mana yang korang nak, sesuai tetap dengan korang punya bajet. Jangan takut-takut, korang boleh pilih ikut korang punya bajet. Harga yang tertulis kat situ memang dah termasuk sekali dengan harga masak, bukan harga daging sajalah. Sedap gila weh. Ui, aku tak boleh berhenti. Aku nak order benda lain juga ni. Baik, comot muka aku. Dia ada bahagian yang caramelized ni. Yang ini yang sedap. So, kepada siapa-siapa yang dah lama tak perkena lamb ribs ataupun korang tak pernah langsung perkena lamb ribs, mari datang ke restoran Minet ni untuk selection daging. Okay, korang boleh tengoklah dekat dalam chiller tu. Macam-macam jenis ada. Okay, next menu aku nak try dia punya creamy curry seafood pasta.
Oh, ini katanya menu yang barulah eh. Dekat dalam ni. Ada macam-macam seafood ada. Ada sotong, ada udang, ada clam ni ha. Memang meriah betul lah eh. Dan aku suka eh. Diorang punya garnishing ni, diorang taburkan dengan chili flakes ke atas pasta tu. Look at this. Ini something new babe. Aku tak pernah makan pasta yang ada flavor curry. Diorang buat dia punya pasta ni very creamy. Layan dia punya sotong. Udang dia bagi. Oh, kita makan dia punya udang ni sekali dengan dia punya pasta. Mantap. Seriously aku suka dekat dia punya rasa dia. Sebab dia ada yalah, gabungan rasa curry yang creamy. Lepas tu yang membantu dia punya rasa tu adalah dia punya seafood-seafood yang fresh. Ha, dia beri rasa manis-manis seafood tu kan. Okay, sekarang aku nak try dia punya ni Dunnock Steak. Tempat lain aku rasa tak ada. Ha, dekat Menate je ada. Lepas tu satu set ni dia bagi sekali dengan dia punya ada salad. Lepas tu ada sweet potato. Dan juga dia punya special sauce ni. Cantik babe. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, layan gila. Okay, aku nak dip kan. Wah. Untuk sos ada rasa manis, ada rasa masam, pedas, komplit lah senang cerita eh. Lepas tu tak silap aku dia ada letakkan sekali dengan daun pudina. Itu yang membangkitkan lagi lah dia punya rasa sos ni. Lembut dulu. Ini terlayan dia punya sweet potato. Punya sweet potato, dia orang grill kan. Kau nampak efek-efek grill tu. Ya, yeah. Kan. This one pun nice juga. Okay, last kali ni aku nak layan dia punya salmon burger. Hai, banyak betul aku makan hari ni eh. Untuk dalam satu set ni, dia bagi sekali dengan fries. Lepas tu dia bagi sekali dengan salad. Dan of course lah dia bagi sekali dengan dia punya ni salmon burger. Sebab kau dah makan daging tadi macam-macam kan. Terdayan dulu dia punya air ni. Passion fruit meal. Wah, muat ke tak nak masuk mulut aku ni. Wow, bah. One more time. Dahsyat gila. Kalau siapa-siapa yang dah terlalu bosan makan burger yang biasa-biasa tu, korang kena try dia punya salmon burger ni. Dia orang gunakan ikan salmon. Just satu keping terus. Oh guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan di cawangan terbaru Minit yang ada dekat Bandar Baru Petaling Jaya. Nanti aku akan letakkan dia punya alamat dan juga waktu operasi so that korang boleh merancang untuk datang ke sini dengan kawan-kawan korang ataupun dengan family korang. Dia orang punya tempat duduk memang sangat-sangat selesa. Dan korang boleh pilih nak duduk sama ada dekat tingkat bawah ataupun di tingkat atas. Kalau korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padbib Studios, make sure korang subscribe. Jangan klik dalam button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padbib Studios. Dan sebarang update terkini daripada Minit ni, korang boleh follow diorang dekat social media diorang. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun hidangan yang ada dekat Minit ni memang mantap, memang padu gila dia. Kalau korang nak tahu sekarang ni, Minit dah ada jualkan merchandise seperti baju macam ni. Okay, ada pelbagai jenis design dan juga ada mug, okay, phone holder pun ada. So, siapa-siapa rasa macam nak tu, datanglah sini beli. Padbib.